Jeng 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 jeng. Kalau kalian bisa lihat di sini. Kita bisa lihat sampai di belakang. Bikin dalam ini sudah lemari sudah pindah semua. Kita dari pas pintu depan. Sebanyak-banyak barang yang berserakan dan sebanyak yang ditimbun. Wow. Ya, jangan keluar. Bondik sudah naik. Seperti ini. Masih ada pasir di situ. Gorombakan di luar. Pembakaran. Iya, ngapain bakar-bakar di situ coba. Di sini sudah sudah belum bersihkan sih. Masih kotor. Belum ada matahari. Silo banget. Kita masuk yuk. Hup. Sisi-sisi secoran. Ini cor kemana ya kemarin? Kayaknya susah kering aja karena sudah bondek. Ini sudah benar-benar jadi pintu masuk. Jadi kita masuk. Lihat sini lagi, sudah ditutup dan sudah jadi resmi jadi kamar. Oh, caranya bisa di kamar ya? Enak banget. Resmi jadi kamar. Tapi temboknya masih begitu-begitu. WC ada. WC ada. Wow, isinya hanya sebegini saja guys. Ada tempat di situ dan sedih. Tutup. Okay. Jadi sudah enggak ada ruang lagi. Kemarin-kemarin sudah masukkan kemarin. Puasa-puasa angkat. Berat banget. Belum ada listrik, belum lampu. Kamar selanjutnya. WC terpal juga masih ada ini. Benda apa ini dari WC-nya? Wah, ini kayaknya udah rata ini. Ini tempat BO lagi. Mungkin sampai-sampai ke bondek ke sana gitu. Tinggi juga ya. Harus bisa ngintip dari sini. Wah gila. Masih ada di WC. Masih banget. Oke. Lanjut. Berikutnya lumayan gelap guys. Tempat mandi para tukang. Sekali lagi atasnya masih berantakan banget di atas WC ini. Lemari-lemari sudah dimasukkan. Satu lemari. Sini ada dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sana lemari. Bagian sini lumayan terang karena temboknya belum dipasang. Suara tetangga jelas banget.
ini bagian gelap banget, ini bagian tergelap dari rumah ini kan. Guys, jendela sini ngapain? Ada cahaya masuk lewat sini juga. Jadi ini sudah ada cahaya. Oke, udah semua orang tua kita ya. Kondekan segalanya. Coba dari sini. Kirinya di sini tertutup. Ada lagi pintu di sini. Sini rencananya akan jadi ruang makan. Mesin air masih bagus. Alhamdulillah bisa survive. Yang konci. Yang enggak survive tandon. Ini kayaknya sudah rata sih. Nggak tahu lah gimana cara itu kan. Lagi-lagi temboknya juga masih belum WC. Ya mungkin yang seperti itu, tapi nggak tahu. Oke. Skopnya kayaknya kurang satu deh. Oke, ruangan ini ruangan yang pertama kali sebenarnya masuk. Jadi berantak banget. Oke, gitu aja guys. Kira-kira ada lagi. Thank you for watching and see you next time. Ini kita dari belakang bisa langsung ke bawah, jadi benar-benar tembus banget. Benar-benar dingin banget sih nanti. Dan kamar ada samping-samping. Di sini satu kamar. Cuma di situ kayaknya gak ada jendela ini. Jadi mungkin yang panas kamar-kamar doang. Tapi bagian ini orang mau tidur di sini kayaknya enak. Sama bagian depan dingin. Saya pasti bagian depan dingin. Kemarin ini pasti panas. Ini juga dari belakang. Gak tau jendelanya berfungsi apa enggak. Tapi intinya pasti di setiap kamar akan panas sih sebenarnya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. See you next time. Bye.